Jadi, perkenalkan diri kalian satu persatu. Mulai dari kamu. Nama saya Ega Kusmana. Saya dari SMP 3. Saya Torik dari FTS. Kok ngantuk gini ya? Gak kayak biasanya. Aku ketiduran. Hey, ya bener aja. Kenapa kepalanya banyak banget? Jangan bilang, aku harus mengecek kunci yang ada di kepala itu satu persatu. Nyawa kamu tersisa 4 lagi. Nyawa? Nyawa apaan sih? Setiap kamu salah memilih kunci, nyawa kamu akan berkurang 1. Jika nyawamu habis, kepala-kepala itu akan ditarik lagi ke atas dan kamu akan terjebak di sini selamanya. Jadi maksudnya, hati berwarna hitam itu adalah kesempatanku memilih kunci. Jika aku mengambil kunci yang gak cocok, nyawanya akan berkurang 1. Yang bener aja, emangnya ini video game? Lagian, kepalanya banyak sekali. Gimana caranya aku tahu kunci mana yang cocok jika hanya dikasih 4 kesempatan? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ini ada di mana? Jendela. Aku harus pecahin kaca jendela dan keluar dari sini. Sial, kenapa gak bisa pecah? Nyawa kamu berkurang 1 karena berusaha melakukan kecurangan. Kayaknya aku harus ikutin permainan mereka. Baiklah. Aku hanya perlu memilih kunci, kan? Okay, firasatku bilang kuncinya ada di kepala yang ini. Sial, aku gak tahu kepala-kepala ini bisa gigit. Kepala sialan. Semoga aja kunci ini cocok. Cih, gak cocok lagi. Tinggal 2 kesempatan lagi. Aku gak boleh gegabah. Tapi firasatku bilang kuncinya ada di kepala yang itu. Gak cocok lagi. Kenapa firasatku bapuk sekali sih? Okay, tinggal 1 kesempatan. Aku gak boleh ngandelin firasatku lagi. Ayo berpikir, Alan. Ayo, Alan. Jika di dalam game situasi seperti ini pasti mempunyai teka-teki yang harus dipecahkan oleh player. Aku tahu. Ini kan berada di kelasku, kelas 10A. 10. Apakah kuncinya berada di kepala urutan nomor 10? Enggak. Enggak mungkin segampang itu. 10A.
urutan nomor 9. Cara penulisan kelas itu pasti ada tanda stripnya. 10 strip A. Strip di sini sama dengan pengurangan. Strip di sini dijadikan seperti pengurangan. 10 dikurangi A. Kelas 10 di sekolah ini berjumlah 6. Berarti karena A huruf pertama, jadi 10 dikurangi 1. Hasilnya 9. Akhirnya aku bisa keluar. Hah? Kalian?